Konten kreator Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven akhirnya meminta maaf atas video yang sudah diupload di video YouTube setelah mendapatkan kecaman berbagai pihak pada konten prank laporan KDRT ke Polsek Kebayoran Lama. Baim Wong tak tahu apa yang sudah dibuatnya akan menjadi sebesar sekarang pemberitaannya. Bahkan ia tak menduga sama sekali reaksi netizen dan masyarakat begitu antusias menghakimi. Untuk itu, Baim secara nyata meminta maaf atas apa yang sudah dilakukannya. Simak video selanjutnya. Apa? Kita keterangan ini, kedatangan ini, Bang. Iya, sambil jalan aja ya. Iya, mau minta maaf sama kepolisian yang kemarin kita datangin. Sebenarnya salahnya kita. Kiranya kita itu udah kenal, karena memang sering banget saya kesini. Dan juga sudah merasa dekat, tapi ternyata dari sisi luar kan penglihatannya lain ya, beda. Karena ini semua itu pemerintah, gak boleh digituin, dan memang benar banget. Malah kita di sini itu kita maaf. Saya minta maaf, memang salah, kita salah. Saya juga mau bilang istri saya juga sebenarnya sudah memperingatkan, cuman sayanya pribadi yang punya ide, kasihan dia, bukannya saya membela, kejadiannya seperti itu cuma. Semuanya sih sebenarnya balik lagi introspeksi dirinya salah. Tapi sini saya benar-benar minta maaf, nggak lebih nggak kurang, mudah-mudahan juga nggak ada pihak yang dirugikan di polisi, memang salahnya kita sih. Itu aja ya. Bang, tadi maksud tujuan ngeprank itu apa sih, Bang Baim? Apa? Maksud dan tujuan ngeprank itu? Enggak ada gimana-gimana sih, maksudnya gini. Ide awas dari hati. Ide datangkan saya yang tidak, salahnya tidak melihat situasinya seperti apa sekarang. Memang salah jika kita nonton juga, kita ngelakuin saya ya, saya melakukan ini ya. Salah banget. Dan memang harusnya lebih peka lagi. Biarkanlah kita belajar. Memang harus lebih berhati-hati maksudnya. Salah saya. Mudah-mudahan kalian semua juga memaklumi ya. Maafin saya. Mudah-mudahan pelajarannya juga banyak. Tapi Kapolda sendiri gimana, Kapolda?